Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo Pisces, selamat datang di channelku. Pisces, kita kembali membaca kartu untuk Pisces. Pesan darinya, dari siapa? Pisces, message from your person. Teman-temanku, Pisces, kita dalam general reading, energi yang terjadi bisa saja vice versa. Energi yang mungkin maju atau mundur, energi yang mungkin juga tidak bisa resonate dengan semua karena kita dalam prediksi umum. Jadi Pisces bijak dalam menyikapi bacaan umum. Pesan darinya. Oops. Dari siapa Pisces? Dari seseorang di sini, orang yang masih belum bisa melupakan kamu. Gak tahu apakah orang ini pernah mencurangi kamu. Energi fog juga biasanya energi orang yang licik atau berbohong. Tapi ini juga artinya dia masih belum bisa melupakan kamu, ya. Ayo kita ambil kartu-kartunya. Wow, ada awan gelap di sini. Oke. Pisces, dari siapakah ini? Sepertinya dari seseorang. Seorang mungkin secara fisik dia pria. Kalau dari kartu-kartuku secara fisik dia pria, namun bisa jadi dia wanita dengan energi yang maskulin. Ya, jadi ya. Jadi di sini dia bisa pria, bisa wanita. Oke, karena kita membaca energi. Energinya maskulin di sini. Dia merindukan kamu. Wow. Under the deck ada birds, kartu birds. Oh, lihatlah. Pisces, dari seseorang yang di sini sebenarnya dia mencintai kamu. Ya. Ada kartu ular di sini. Ular, teman-teman, indikasi apakah dia mendua, apakah dia berbohong. Oke. Namun ular juga di sini ada indikasi apakah ini cinta. Cinta segitiga, oke. Teman-temanku, ada energi dari bintang atau zodiak Aries, Pisces sendiri, Scorpio, ada dari Sagittarius, ada dari Cancer, Aquarius, ini Cancer dan ini Leo. Oke, Pisces. Seseorang di sini mungkin pria, mungkin wanita, orang yang di sini hatinya kalut. Ya, dia galau. Dia kecewa, bukan kecewa, galau. Gak tahu apakah terjadi di sini argumentasi, pertengkaran. No, salah paham. Ya, salah paham. Ada perasaan berharap peluang dan kesempatan untuk bisa mungkin terhubung kembali dengan kamu, Pisces. Ya. Ini kalau dibongkar ada banyak cerita di sini, awan gelap. Yang kita ambil di sini adalah orang ini masih belum bisa melupakan kamu. Apakah dia pernah nyakitin kamu? Ya, apakah dia pernah membohongi kamu? Karena saya lihat mungkin mendua, ya. Apapun di sini, apapun ada masalah antara kamu dengan orang ini, namun dia belum bisa melupakan kamu. Bahkan dia berharap peluang dan kesempatan untuk bisa terhubung kembali, tapi dia nggak yakin apakah itu bisa. Yang jelas saya merindukanmu, Cancer. Itu dia, ya. Sebentar. Kita buka dari tarot. Ini bisa luas, teman-teman, artinya. Yuk, kita ambil beberapa kartu untuk lebih memberi data. Siapa orang ini? Siapa? Ya, ada Cancer di sini. Pisces. Siapa orangnya? Ingin menyampaikan pesan ke kamu di sini. Jadi, teman-teman, pastikan kamu dalam kasus ini. Kalau sering ikuti bacaan saya, pasti tahu ya, saya selalu mengambil kasus agar kalian tidak bingung dari siapa sebenarnya. Oh. Pisces, siapakah orang ini? Please clarify. No, Pisces. Aku baru selesai baca Cancer ya.
bingung, dia sedang dalam kondisi yang menimbang-nimbang. Oke, ada demun lagi ya, demun, itu demun. Baik, kita ambil kartunya dulu teman-teman. Pisces, siapakah orang ini? Oke. Oops. Under the deck, orang ini sepertinya no action ya dari dia. Dia dalam kondisi healing ini. Ya, tidak banyak yang bisa dia perbuat. Dia hanya membiarkan segalanya mengalir, segalanya terjadi. Bahkan untuk berharap peluang dan kesempatan dia pun ragu apakah Pisces ingin memaafkan ya. Apakah Pisces ingin memberikan kesempatan seperti itu. Oke. Teman-teman, energi Cancer kencang sekali di sini ya. Pesan dari seseorang, biasa bisa siapapun, Pisces bisa dari siapapun. Ya, apakah dari pasangan, apakah dari pacar, apakah dari kamu rasakan. Iya. Baik, kita bacakan. Pisces, ini energi dari Cancer, kencang sekali ya, Cancer Pisces. Ini Cancer juga. Teman-temanku ada elemen bumi, Taurus, Virgo, Capricorn, ada elemen api, Aries, Leo, Sagittarius, ya. Ya. Ini kartunya Aries. Aries, Aries juga kuat di sini ya. Miringnya. Baik, Pisces ya. Kalau melihat tebaran kartu-kartu ini, tadi ada beberapa indikasi, kamu sesuaikan karena ini bacaan untuk umum sekali. Saya juga akan artikan Pisces, mungkin ini seseorang yang masih menyimpan rasa sukanya kepada kamu, ya. Jadi dia mungkin tidak mengungkapkan. Nah, ada energi yang seperti itu juga. Oke, setelah kita gandeng dengan tarot saya bisa melihat itu. Mungkin ini juga orang yang menyembunyikan rasa sukanya kepada kamu. Ada keraguan di sini. Kenapa ragu? Ada hal-hal yang ya, dia ada dua, ini orang yang sedang mempertimbangkan, ya. Mempertimbangkan apapun lah di sini. Ada yang dia pertimbangkan. Pisces. Oke. Okay. Ada banyak hal yang harus dihadapi di sini, ya. Kalau ini orang menyembunyikan rasa sukanya kepada kamu, ya. Hanya ada energi dari The Chariot di sini. Ada energi dia ingin maju, ya. Dia ingin maju. Oke. Okay. Sebenarnya kalau kita lihat dengan The Moon yang reverse, Two of Pentacles dan The Moon yang reverse, teman-teman ya. Orang ini makanya energinya awan ya. Sebenarnya kalau kita lihat ini lebih kepada emosional dia, ya. Ketidakstabilan emosi, mungkin tentang ilusi, mungkin tentang ketakutannya dia sendiri. Ya kalau dia orang yang menyimpan suka dengan kamu, menyembunyikan rasa suka dengan kamu. Ya, jadi ada beberapa indikasi mungkin orang yang pernah bersalah dengan kamu. Lalu di sini ada orang yang memang masih menyembunyikan rasa sukanya denganmu, Pisces. Ada energi dia ingin maju, dia ingin datang kepada kamu, ya. Dia ingin melawan semua di sini, apapun yang jadi ketakutan dia, apa yang jadi keraguan dia di sini. Jadi di sini untuk beberapa kelompok Pisces yang memang ada sebagian dari mereka di sini, ya, mungkin mereka melakukan apa yang kita bilang tadi ya, apakah mendua, apakah seperti apa, melakukan kesalahan terlihat dari sini. Oke, okay? Apakah dia mencurangi kamu, apakah dia mendua hati di sini ya. Jadi ada ketakutan, ada keraguan mau datang, sama energinya yang sedang menyembunyikan rasa suka ya juga seperti itu. Ada ilusi-ilusi tersendiri ya. Kalau yang di sini berbuat salah ya jelas punya ilusi. Ih, nanti Pisces nggak mau lagi. Ih, nanti Pisces menutup pintu. Ih, nanti Pisces pasti akan menolak ya banyak ya. Oke, okay, Pisces, bisakah kamu meraba siapa orang ini? Ayo kita ambil kartu pesannya, apa yang ingin mereka sampaikan. Terlihatnya dari sini ada perasaan, itu The Moon di atasnya, itu tentang batin, tentang perasaan, merasa tidak bahagia di sini.
merasa mungkin dia merusak kebahagiaan di sini. Apa yang ingin mereka sampaikan kepadamu, Pisces? Dua chariot. Ini kartu Cancer kencang sekali ya. Ace of One in Reverse sebenarnya terbalik ya. Ada rasa malu lah, mungkin tidak pede. I'm burning with passion for you, Cancer. Karena memang dia cinta. Ya, aku terbakar gairah kepadamu, katanya. Pisces, no, teman-teman ya. Teman-teman, perhatikan jika saya salah mengucap, ini bacaan untuk Pisces ya. Tuh, karena dia memang, dia suka ke kamu, Cancer. Ada cinta, ada gelora, ada gairah. Dan di sini dia katakan, aku terbakar gelora, ya, gairah. I'm burning with passion for you, Pisces. Apalagi yang ingin mereka sampaikan. Tapi ada rasa ragu ya, kartu awan. Ragu karena dipermainkan oleh ilusi sendiri. Ya, ilusi sendiri. Jadi kalau orang yang orang suka, tapi dia malu, dia takut ya, karena ilusinya dia sendiri. Tidak berani datang, tidak berani mengungkapkan. Kalau yang berbuat salah, ya jelas-jelas pasti ada rasa seperti dikejar rasa bersalah. Ya, pasti si Pisces nanti menolak, pasti si Piscesnya begini-begini. You are mine, kau milikku, katanya. Energi yang masih di sini kita katakan melekat, masih melekat ya. Four of Pentacles. Dari Page of Swords, I want to know all of your secret. Aku ingin tahu semua rahasia tentang kamu, Pisces. Itu kata dia. Page of Swords juga ada energi dia ingin sekali bicara. Oke, okay. Ingin sekali berbicara dengan kamu. Ini dia kartunya ya, birds. Ingin ada komunikasi, mungkin ingin kalau bagi yang menyembunyikan rasa suka, ada energi dia mau ingin sekali mengatakan. Ya, karena energi dari The Chariot ini ingin datang. Gitu ya. Ingin sekali berbicara, mengungkapkan rasanya. Dia coba melawan ilusi-ilusinya. Ya. Kalau yang berbuat salah mungkin kepada Pisces, ya ada energi dia ingin apa ya, seperti mengklarifikasi, apakah dia ingin minta maaf, apakah dia ingin ada diskusi di sini ya, mungkin untuk kembali menyelesaikan atau meluruskan masalah di sini. Oh, Nine of Wands in Reverse. Kita baca berdiri ya, karena ini pesan. I have a rough past, but you give me hope ya. Pisces, aku sebenarnya punya masa lalu yang sulit, yang berat, tapi kamu memberikan aku harapan, itu kata dia. Ya, memang energinya ada cinta, ada kerinduan. Energi dari orang ini penyesalan, itu bahasa umumnya. Menyesal tidak mengungkapkan perasaannya, menyesal jika dia melakukan kesalahan. Oke, okay, ada dari Two of Swords. I'm sure about you, but I'm not sure how to approach this. Kita letakkan di sini. I'm sure about you. Aku yakin tentang kamu, Pisces. But I'm not sure how to approach this. Approach ini apa, teman-teman? Mendatangi ya? Ayo, yang bisa bahasa Inggris saya dibantu. Approach this. Apakah mendatangi? Apakah ingin menjelaskan? Ya? Aku yakin tentangmu, Pisces, katanya. Tapi aku tidak yakin bagaimana. Kalau ini artinya mendatangi, bagaimana mendatangi kamu? Ya? Bagaimana mungkin untuk menjelaskan ini? Ini ada energi penyesalan, lalu ada ketakutan tersendiri, ada ilusi di sini ya, karena the moon yang reverse. Oke, okay. Ada Ten of Pentacles under the deck. You are my greatest treasure. You are my greatest. Engkau adalah great, ini yang hebat, yang bagus ya. Treasure, tekanan. Oh, Pisces. Jadi kamu ini adalah tekanan yang hebat untukku. Ya. Ya karena cinta, karena masih ada rasa suka, masih ada gelora, masih ada cinta di dia kepada kamu, Pisces. Ini kita ambil lagi, teman-teman. Kita letakkan di sini ya. Mejaku kecil. Energi dari orang ini secara umum akan kita katakan penyesalan. Siapapun mereka, Ace of One, energi elemen api, Aries, Leo, Sagittarius, Pentacle di sini. Elemen bumi, Taurus, Virgo, Capricorn. Sword di sini, Gemini, Libra, Aquarius, dan ya Sword, dan ini Wands.
ambil satu kartu. Aku merasa tersesat saat ini. Nah, di sini sudah mulai ada penyesalan, tapi tidak berani datang. Seperti yang tadi dia di sini bilang, saya udah yakin sekali tentang kamu, tentang rasa saya kepada kamu, Pisces. Ya, mungkin tentang kesalahan saya kepada kamu, Pisces, tapi saya tidak yakin bagaimana caranya mendekati kamu atau mendatangi kamu atau please wait for me. Tolong tunggu aku, masih ingin peluang dan kesempatan untuk bisa bersama. Tolong jangan menekanku ya, tolong jangan menekanku dengan masalah yang membuatku sulit. Karena di sini dia bilang di mana tadi? Oh ini. Kamu itu tekanan yang hebat untuk kamu, untukku ya. Pisces, kamu adalah sebuah tekanan yang hebat. Jadi ya, itulah yang dia rasakan, teman-teman ya. Oh my god, memang dia cinta ya. Ada cinta di sini. Engkau belahan jiwaku. Baik, saya ambilkan dari sini. Ada seseorang yang menyesal di sini. Oh, seharusnya saya mencatat untuk judulnya ya. Pesan dari seseorang yang penuh penyesalan di sini. The Phoenix. New fase, renew, ada renew, pembaruan ya, transformasi, ada pertumbuhan di sini ya, kesadaran ya, dia menyadari salahnya. Ingin ada renew, pembaruan, ingin ada peluang bersama. Camera, learn from the past, aha, learn from the past, dia belajar dari apa yang telah terjadi di sini, Pisces, oke. Menyesal itu energinya, sehingga dikatakan di sini ada transformasi, ada growth, ada pertumbuhan, change mind, ada perubahan pikiran, pola pikir ya, ada kesadaran di sini. Oke, okay, and judgment ring. Ya. And judgment ring, lamaran ya. Cincin lamaran. Jadi dia di sini seperti orang yang kembali melamar kamu. Pisces, apakah kamu mau menerimaku kembali gitu ya? Baik, teman-temanku Pisces. Mungkin ini saja pesan yang kita ambil dari mereka. Semoga ini jadi bermanfaat, memotivasi, menginspirasi, atau menghibur. Oke? Pisces yang merasa nggak cocok, ambillah yang baik dari sini. Teman-temanku, saya Aisyah. Salam dariku Pisces. Sekian dan terima kasih. Dah.